Halo pencinta sepak bola, kembali lagi di channel IP Football FC yang akan membahas hasil-hasil pertandingan sepak bola. Kali ini kami akan menyampaikan hasil, klasemen, top skor dan jadwal BRI Liga 1 selanjutnya. Selamat menyaksikan. Berikut hasil BRI Liga 1 pekan ke-1. Senin tanggal 25 Juli tahun 2022. Persis Solo kalah 2-3 atas Dewa United. Persita Tangerang menang 2-0 atas Persik Kediri. Persikabo menang 1-0 atas tamunya Persebaya Surabaya. Klasemen sementara di pekan perdana Liga 1. Madura United masih di peringkat pertama dengan 3 poin. Borneo FC di tempat kedua dengan 3 poin. Persita Tangerang di tempat ketiga dengan 3 poin. Di peringkat ketiga terbawah dihuni oleh Persik Kediri, Arema FC dan Barito Putra. Berikut top skor sementara Liga 1 Indonesia. Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-2, Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022. PSM Makassar versus Bali United pukul 16 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Trans Nusantara FC versus PSS Sleman pukul 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-2. Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022, Arema FC versus PSIS Semarang, pukul 16 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Barito Putra versus Borneo FC, pukul 18.15 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Persib Bandung versus Madura United, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar channel ini terus berkembang.